Yang pertama adalah tetap semangat. Yang kedua adalah laksanakan tugas dengan ikhlas. Saya bersama dengan Bapak Ketua DPRD jajaran Unsur Forkopimda Kabupaten Purbalingga melaksanakan penyemprotan di beberapa jalan-jalan protokol dengan menggunakan 3 armada damkar. Tadi kami sudah melakukan penyemprotan di sekitar Jalan Ahmad Yani, kemudian Jenderal Sudirman, kemudian Kominot, dan beberapa jalan protokol-protokol lain yang nanti akan kita lakukan penyemprotan pada hari ini. Dan kami juga menyiapkan masker dan juga hand sanitizer karena akan beberapa akan kami bagikan secara gratis kepada masyarakat Purbalingga, khususnya para pedagang-pedagang yang ada di beberapa pasar yang terbagi di beberapa wilayah Kabupaten Purbalingga. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita seluruh jajaran baik pemerintah maupun rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dalam rangka upaya pencegahan maksimal COVID-19 di Kabupaten. Tetap sehat, tetap semangat kepada seluruh masyarakat Purbalingga, jaga terus kebersihan, jaga terus kesehatan. Sementara waktu untuk hindari keramaian, kerumunan, kemudian lakukanlah social distancing untuk para pemudik. Lebih baik untuk sementara tidak melakukan mudik ke kampung halaman atau ke Kabupaten Purbalingga. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap tenang, tidak panik, tetap waspada untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelimpahan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.